Bahaya wasir eksternal disertai trombosis. Ambeien dapat muncul di dalam rektum, saluran yang menghubungkan usus besar dengan anus, atau di sekitar anus, dubur. Biasanya penyakit ini disebabkan karena sering dan kelamaan mengejan saat buang air besar. Apa penyebab ambeien, wasir, mengejan saat buang air besar, duduk terlalu lama? Diare atau sembelit kronis, berat badan berlebih atau obesitas, hamil, kurang asupan makanan berserat. Wasir memang penyakit yang tidak terlalu berbahaya. Namun jika sudah sampai pada tingkat berbahaya, wasir harus segera dioperasi. Ketika wasir menjadi trombosis, maka kondisi ini bisa dikatakan berbahaya. Trombosis terjadi ketika gumpalan darah di wasir eksternal prolaps di luar lubang anus. Bekuan darah ini menyebabkan wasir menjadi sangat keras. Wasir yang sangat keras ini disebut trombosis. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?